tidak tahu Kediri, kota dengan banyak taman yang sangat terkenal. Kali ini ada Kampung Tebu. Kampung Tebu ini terletak di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Kalaten, Kabupaten Kediri. Kalau ngomongin Kampung Tebu, pasti tidak jauh-jauh dengan kereta yang dibuat untuk mengangkut tebu sebelum digiling. Di sini kereta tersebut dicat warna kuning cerah agar bisa menarik pengunjung untuk bisa berfoto di gerbong kereta ini. Di tempat ini terdapat area outbound yang biasa dipakai untuk game seru-seruan. Area outbound ini lumayan cukup luas. Suasana di tempat ini sangat sejuk karena ditumbuhi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi sehingga tidak panas. Selain area outbound, ada juga wahana sepeda air dan juga flying fox. Di sebelah kanan wisata ini ada dua kolam yang cukup besar dan juga ada jembatan yang cantik. Biasanya jembatan ini dijadikan tempat untuk bersuah foto oleh para pengunjung. Selain ada jembatan di tengah-tengah kolam, juga terdapat gazebo yang bisa buat menikmati pemandangan dari tengah-tengah kolam. Di sisi lain ada wahana ATV. Di sini kalian bisa menyewa mobil ini dan bisa menaikinya, juga bisa melewati trek-trek yang sudah disediakan. Jalur trek di tempat ini sangat seru karena terdapat banyak rintangan melewati pohon-pohon yang besar dan juga tinggi. Di tempat ini juga tidak ketinggalan, ada tempat makan untuk para pengunjung yang merasa lapar setelah bermain-main di wisata ini. Ada beberapa warung di sini yang menjual makanan, harganya juga cukup murah. Bagi Anda yang memiliki video rekaman menarik, silakan kirim video Anda ke email kami, yaitu dejum@gmail.com. Tema video bebas, bisa UMKM, wisata, kuliner, dan lain-lain.